Jemailah. Jemailah. Where is mommy? Can you see me please? Can you look? Do you love mommy? Yeah. How much? $1. Welcome to our channel. Mami Dabu, Mami Damanya Prabudas. Sudah setak keluarga kita yang paling hebat. Rempong sedunia. Ini agak beda ya backgroundnya, karena Mami Dabu sekarang ada di tempat antah berantah. Yang nggak tahu. Anyway, Dabu juga nggak tahu ini ada di mana. So, ini adalah our quick getaway on the weekdays. Mami Dabu bakal ceritain apa asal-muasal Mami Dabu beserta anak-anak terdampar di sini. Tapi anyway, this is beautiful place. It's such a gorgeous place. I loved it. We loved it actually. Lihat tuh. Hi darling. Yeah, wait, mommy put the shoes on dulu ya. So anyway, ikutin terus ya. Kalau mau tahu sejarah kita terdampar. Seperti biasa ini. Jemailah. Jemailah. Where is mommy? Can you see me please? Can you look? No. Do you love mommy? Yeah. How much? $1. $1? Mama, kasih mama. Okay, hi everyone. Ini kita sekarang mama, lagi ada di park, mama, berarti. Kasih. Parknya ini beautiful banget. Lihat, mama, ada kasih. Apa ya? Lake atau? Kasih mommy. Yeah. But the problem is sebelah sananya jalan utama, di sebelah sininya air. So the point, Mami Dabu bingung mana yang harus terdekat karena kanan kiri super dangerous. Okay, let's go. Zizi, look, the pelican's coming. Oh, Zizi, that again! They maybe think we've got food, but I have no food yet. Not a pelican. Not a pelican. Pelican. No, it's coming up. Come on, Zibu, where's the pelicans? Don't touch the water, it's super cold and super, super freezing. Look. Look how beautiful the way the pelicans fly. Look at that. What are you doing there? Jadi akhirnya, that's it. Anak-anak sama air udah gak bisa dipisahkan ya kan. Yang penting mereka udah di-explain sama Mami Dabu kalau mereka gak boleh, ya? Terlalu jauh dari water. You can't swim because I don't know how deep is that, Papa? Look. I want to okay, tell everyone first what you want. I want to do a big, big splash. Yeah, tell everyone. Hi, everyone. Mommy. Tell everyone first what you're going to do here. I want to do a big, big splash. Yeah. Oh! Mama. Mama. Mommy, Mama.
Because the water is too shallow, but when you go there too deep, you can't help yourself. I can't help you, okay? Ya, inilah kita lihat ya, mulai dari pakai baju, komplit, copot sepatu, kos kaki, terus copot celana, sekarang udah beginilah. What can we do? Yang penting mereka happy, tapi yang pasti kalau dadinya bilang, safety first! Yeah, okay. Udah safe, alhamdulillah mudah-mudahan ya. Anyway, pelicansnya udah terbang, udah gak ada lagi di sini. So guys, ini dia Mami Dapul mau ceritain sejarah kita ada di sini, terdampar di sini. Kemarin itu tanpa ada rencana, tanpa ada ide atau apapun pergi keluar dari rumah. Tiba-tiba udah deh Mami Dapul pack everything gitu ya, dari pagi dari jam 8. Terus kita berangkat keluar rumah jam 10, kita ke mall dulu, beli apa-apa yang kita perluin gitu kan. Terus udah gitu mampir sana mampir sini, setelah itu ya udahlah kita berangkat ya kan, kita belum booking tempat buat kita stay juga. So ngelihat dari web dapatlah ini tempat ya kan, dapatlah ini tempat karena Mami Dapul itu orangnya oh my god, lihat deh ini pada sunbathing gini sih. Ah ya sudahlah ya, anyway Mami Dapul ini adalah orang yang sangat pemberani tadinya ya kan, tiba-tiba kok dengan 3 anak ini sepanjang jalan itu ya, Mami Dapul tuh ngerasa yang oh my god gitu. Kok kayaknya hatinya itu nggak legowo gitu loh begitu kita berangkat. Kayaknya karena kan kita ngelautin hutan-hutan apa segala ya. Nah sudah itu kita nyampe lah. Kita tuh nyampe itu di motel bukannya hotel ya. Motel. Emang sih sebenarnya motelnya tuh bersih banget, luar biasa. Hey, what are you doing? Jacob, dia telanjang dong. Dia keluarin ini. Dia telanjang bulu. No, Jemaila, no. Kan ikut-ikut aja. It's really like seaweed. Is it? Ya, pokoknya anyway, kita tuh dari rumah ke sini drive sekitar 100. Mommy, it really tastes like a sea. Why? It is the water from the sea, Baba. What? A water from the sea? Yeah. So anyway, yeah. Perjalanan itu 2 jam lah driving ya kan. Itu kita tanpa stop karena anak-anak udah makan udah apa gitu, dan kebetulan mereka tidur. Nah balik lagi ya, begitu sampai di motelnya ya gimana ya, it's okay, don't take it off, don't do that please mommy, no. Okay, go home now. Si Lizzy tuh tendang air ke Mami Dapul. Anyway, terus pokoknya jadi kayak deg-degan gitu, tapi kasihan juga anak-anak kan, namanya juga motel ya, bukan hotel gitu loh. Jadi agak deg-degan. Nah tadinya sempat mau pulang juga, mau pulang deh gitu, tapi nyetir ke situ aja 2 jam itu udah ngantuk-ngantuk, bahaya kan. Takutnya kalau nyetir balik lagi pulang ke rumah lebih bahaya lagi karena ngantuk, pasti ngantuk gitu loh. Apalagi abis mandi ya kan, pasti tuh palanya pala tidur. Anyway, kenapa Mami Dapul itu feeling insecure atau feeling ketakutan apa segala, satu karena kan motel bukan hotel ya, I don't know, mungkin karena Mami Dapul bawa 3 anak, anaknya kecil-kecil lagi, jadi pikirannya tuh macam-macam. Kedua yang lebih parah lagi, mobil Mami Dapul itu, kunci mobilnya itu ada di dalam mobil, nggak tahu dicariin kemana, sebelah mana tuh Mami Dapul nggak tahu. Karena kunci Mami Dapul tuh nggak ada kunci yang begininya masuk ke lubang, itu nggak ada. Jadi dia kayak sensor kan. Jadi kita pencet starter aja, kalau kuncinya ada di dalam langsung nyala gitu loh. The point, Mami Dapul tuh deg-degan. Nah kita puter ke sana sekalian lihat anak-anak ya. Intinya Mami Dapul tuh deg-degan, takutnya ada yang ngebawa gitu loh. Akhirnya lah nggak bisa tidur, tapi mau pulang juga ngantuk pasti. The point itulah, acak adut pokoknya. Jadi tidur, kebangun lagi sampai akhirnya bener-bener capek terus tidur gitu. Nah servis kamarnya itu luar biasa bagus banget. Intinya kamar motel itu juga luar biasa bersih banget, seneng deh Mami Dapul. Dan harganya tuh murah banget, cuman
135 dolar. Oh my god, look who's coming. Nih lihat nih. Halo, Lizzie, look who's coming. Who's coming? Ini bebek kalau di Indo dia ditangkap orang pasti. Lizzie, that's not very nice of you. Oke lah everyone, sampai di sini dulu ya. Cerita adventure kita yang liburan ala-ala tanpa rencana. So, see you again on the next video. Hope you enjoy this video. Thank you all for watching. Stay safe ya. Stay home to save life. Bye-bye. Love you all. Oke, everyone, ini sekarang mereka udah ganti. Main lagi setengah jam, plus Mami Dabu juga harus ngambil tas Mami Dabu tuh yang ditinggal di sana, udah sejam yang lalu, tapi aman, alhamdulillah. Thank you for watching! I found it!